Makan siang hari ini udang garlic. Yummy. Waktu ke pasar kemarin loh. Buncis garlic, black pepper, salmon black pepper, sambal mata, kerupuk papadum India, nasi basmati, roti India juga ada. Selamat makan. Waktunya Madam pulang, guys. Madam. Ya, sayang. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu di Indo lagi. Siap. Beda 4 hari. Beda 4 hari doang ternyata. Rencana kita ke Indo juga, guys. Wow. Mari sayangku, siap kita. Mari antar. Siap, masuk. Yuk. Pesawat jam 8 malam. Ngantuk. Nyampe jam 12 lah ya. 12 ya. Emang ditakdirkan pulang sendiri madamnya. Berangkat sendiri pulang sendiri. Iya, sendiri madam. Mandiri ya, Dam. Gimana perasaan Madam pulang ke Indo? Berbunga-bunga. Oh, berbunga. Berbunga. Enggak sedih ya, berbunga. Berbunga-bunga. Karena pasti udah kangen banget adik-adik sama Madam kan. Madam pergi udah ke Thailand, udah ke India, ke Thailand lagi. Iya, udah berbulan-bulan Madam pergi. Udah berbulan-bulan pergi, kasihan adik-adik. Kasihan. Pasti dia kangen. Lagi Kelsey, Yanda, Michelle. Iya. Jadi adik sedih terus dia. Sedih terus. Mereka kan adek juga jauh. Iya, enggak tahu, pasti dia sedih kalau nelpon nangis. Kalau nelpon nangis terus. Dan kenapa adek sendiri? Kata itu kan. Nah, biasanya kalau di rumah adek kan juga sendiri, ya kan? Tapi adek sedih aja, Madam tambah jauh, kata dia. Kalau itu kayak India. Di Thailand dia udah sedih kan. Udah sampai India dia langsung nangis kan? Iya. Yeah. Madam tambah jauh dari adek. Berarti ntar malam Chelsea jemput? Iya, dia ntar malam jemput Madam. Jemput sama Yanda. Sama Yanda. Mantul deh kalau gitu. Iya. Chelsea besok libur? Libur. Mantul. Travel around the world. Benar-benar travel around the world. Ya, dah. Sampai di bandara, kita langsung mau check-in. Hari ini nggak begitu ngantri, karena kita datang cepat. Iya. Mama udah selesai check-in. Iya, kembali ke Indo. Kembali ke Indo dan...
ketemu adik-adik, iya, ketemu saudara, ketemu tetangga. Kembali aktivitas semuanya seperti biasa. Normal. Iya. Sekarang Madam dan tinggal masuk ke imigrasi. Iya. Ya, doain aja Madam cepat sampai. Amin. Pesawatnya ngebut. Ngebut. Ngedrift, pesawatnya ngedrift. No comment. Ya, mudah-mudahan Madam dapat tempat duduk. Ada-ada aja Madam. Pegang. Mari jangan kok. Oke, ketemu lagi Madam. Love you, Madam. Love you, Madam. Iya, pasti Madam. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Iya, makasih banyak ya, Nak. Udah ajak Madam jalan-jalan, ajak ke Thailand. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Sama-sama, Madam. Ntar lagi kita ketemu lagi. Indo. Makasih banyak juga, Madam. Udah bantuin terus. Udah temenin terus. Bantuin terus, kerja di rumah. Dadah. Dadah, bye-bye. Aujo. Aujo. Iya, makasih banyak Bayu. Mama udah diajak ke India, ke Thailand baru ulang kali, dan diajak jalan-jalan semuanya keliling Thailand, Pattaya. Nah itu gampang karena ada mobil. Kalau nggak ada mobil nggak gampang kan? Iya, wajib. Ya. Eh, Madam, dadah. Sampai Madam ketemu lagi ya. Di Indonesia. Dadah. Yuk kita anterin sampai ke imigrasi. Iya, ini maksudnya sampai sini. Lancar banget Madam. Lancar. Iya maksudnya cepet banget, nggak ngantri, nggak apa. Sepi kayaknya pesawat, Dam. Iya kan orang dapat liburan. Libur. 31,6. Iya, antri. Gak masalah, Madam. Kita gak buru-buru. Buru-buru lah, itu dapat makan. Iya, tak makannya gimana ya? Makannya gak ada nanti. Foreign paspor. Gak ada. Iya. Semua orang Jakarta ini ada. Banyak orang India ya. Lagi mau liburan ya Cengku di Indo kali. Mereka tinggal juga ya? Iya tinggal juga yang liburan dia liburan di Thailand. Campur. Madam udah masuk. Dadah. Cengku. Hari ini sayangku sibuk guys, karena harus urus ini itu, gitu. Ini aja kita sekarang mau ke Bangladesh Embassy, kedutaan Bangladesh. Aku mau nemenin sayangku, Sunny Day. Mampir dulu, ya. Bitung ko changa. Arijit Singh. Berasa ini ya, disetirin sama Arijit. Make a U-turn. Bangladesh Embassy enggak jauh guys dari sini. Pokoknya embassy itu enggak jauh karena kita tinggalnya kan di pusat ibu kota Bangkok. Cuma 5 kilo nyampe. Tapi 5 kilo mis 30 menit. Iya, karena macet lah ya ibu kota. Cayangku jelasin arti yang tadi cayangku nyanyiin. Mepir bitu kecau. Tapi saya masih tetap cinta kamu gitu. Itu doang.
Iya. Oh gitu. Sedih lagunya ya. Guys, aku hari ini mau temenin Bailu nih. Mau ambil paspornya Bailu karena Bailu udah selesai apply visa untuk Bangladesh visa. Jadi, rencananya aku mau ke Indonesia dulu sama Bailu, mau mengunjungi keluarga. Bailu juga gak lama-lama di Indonesia guys, cuma 3 hari. Habis itu dari Indonesia berapa hari kemudian langsung berangkat ke Bangladesh gitu guys. Dan aku kayaknya masih stay berapa hari gitu ya di Indonesia. Karena daripada aku sendiri kata Bailu, jadi lebih bagus aku di Indonesia aja dulu. Kan ada mamaku, ada adekku gitu, jadi aku gak sepi. So ya udah deh guys, pas banget gitu. Karena memang rencananya Bailu pingin silaturahmi ke keluarga kita di Indonesia gitu guys. Karena setelah nikah kemarin, covid kondisi, terus kerjaan Bailu yang sangat sibuk, jadi baru sempat memperkenalkan Bailu ke keluarga gitu guys. Walaupun keluarga aku tuh udah video call waktu kita nikah pun gitu kan, udah sering video call, cuman kayak keluarga adik-adiknya mamahku gitu kan, Bailu belum datang langsung ke rumahnya melihat mereka gitu loh guys, silaturahmi. Jadi setelah selesai semua acara mengenai pernikahan kita yang sangat amat ribet, rumit, perdokumenan lintas negara ini, akhirnya semua beres gitu loh guys. Dan terakhir akan mengunjungi keluarga aku gitu guys. Dan rencananya 2 hari berkunjung ke keluarga, 1 hari kita menghabiskan waktu bersama. Itu aja sih. Dan Bailu harus terbang lagi ke Bangkok, habis itu ke Bangladesh gitu guys. Kesibukan aktivitas Bailu dan aku. Pada ngomong juga sih silaturahmi, silaturahmi gitu. Benar kan? Silaturahmi. Indonesia nggak pernah bilang kayak berkunjung gitu kan, jarang. Biasanya kita tuh selalu bilangnya silaturahmi. Berkunjung guys. Cuman Bailu udah nggak ada soalnya apa sih silaturahmi, silaturahmi. Sampai nih guys di Embassy Republic of Bangladesh. Guys, kita udah selesai ambil visa Bangladesh untuk Bailu. Sekarang kita menuju ke apartemen lagi. Sayangku. Sayangku. Guys, sayangku mau anterin aku untuk pasang eyelash ke salon. Sorry, kap. Sorry, kap. Gitu. Kita cari yang dekat sini aja ya, guys. Ya, kalau ada. Malam-malam lagi. Mari. Malam lagi. Jam 6:30 sih. Santuy banget tuh. Udah kayak ini algojo bodyguard.